bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول أهل بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Disimak baik-baik halaman yang ke 604 potongan daripada ta'liq Sahih Bukhari membahas seputar Kitabul Fitan yang ditaklik oleh Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullah alaih. Yang punya kitab disimak baik-baik halaman 604. Yang tidak punya kitab didengarkan. Pada pertemuan yang telah lalu kita menyebutkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang sahih, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq, la yadhurruhum man khalafahum wa la yadhurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah. Itu perlu direnungi baik-baik itu. Karena kaitannya dengan akhir-akhir nanti. Ketika tegak hari kiamat, apakah masih ada orang baik atau tidak itu loh. Sedangkan hadis ini menyatakan akan senantiasa ada sekelompok dari kalangan umatku yang mereka unggul tampak di atas al-haq, tidak membahayakan mereka orang yang merendahkan mereka dan tidak membahayakan mereka orang yang menyelisihi mereka. Maksudnya orang-orang yang menyelisihi dan merendahkan ahlu sunnati wal jamaah tidak akan membahayakan ahlu sunnati wal jamaah. Sampai kapan? Sampai datang hari kiamat. Nah, ucapan sampai datang hari kiamat ini bagaimana maksudnya? Perhatikan baik-baik. Apakah ketika tegak hari kiamat atau mendekati hari kiamat? Pendapat yang tepat kemarin kapan itu? Antum? Sampai hari kiamat tegak atau mendekati hari kiamat? Mendekati. Ingat-ingat, mendekati hatta namkur yaumil kiamat. Sampai mendekati hari kiamat. Faham ya? Sampai mendekati hari kiamat. Ini menunjukkan bahwasannya bukan ketika hari kiamat datang. Karena ketika hari kiamat datang itu gak ada lagi orang baik sudah. Adanya kejelekan-kejelekan, keburukan-keburukan. Kalaupun ada dikatakan ada yang baik, dominannya kejelekan. Sehingga yang baik gak dianggap. Mafhum? Itu yang kita kuatkan. Kita baca penguat berikutnya. Qala asy-syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah wa yu'ayyidu al-wajh ats-tsani. Dan yang menguatkan mendukung, yu'ayyid menguatkan mendukung. Dan yang menguatkan mendukung pendapat yang kedua, bahwasanya sampai mendekati hari kiamat bukan sampai hari kiamat tegak. Qaulun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innallaha yab'atsu rihan minal yaman aliyana minal harir, fala tad'u ahadan fi qalbihi mithqalu dzarrah min iman illa qabadathu. Perhatikan, illa qabadathu. Artinya perkataan Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih menguatkan bahwasannya maksudnya adalah mendekati hari kiamat. Sampai mendekati hari kiamat. Perhatikan hatinya. Innallaha yab'atsu rihan minal yaman. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengutus angin dari Yaman. Yang angin tersebut aliyan minal harir. Lebih halus, lebih lembut daripada sutra. Harir itu artinya sutra. Aliyan itu halus atau lembut. Mafhum? Fala tada'u ahadan fi qalbih misqalu dzarratin min iman illa qabadathu. Artinya angin tersebut tidak meninggalkan seorang pun yang di dalam hatinya masih ada sekecil biji sawi keimanan illa qabadathu, kecuali akan apa? Akan merenggut nyawanya. Akan merenggut apa? Nyawanya. Maksudnya semuanya akan diwafatkan, dimatikan dengan apa? Dengan angin yang Allah Ta'ala utus tadi itu. Ini di akhir zaman. Di akhir zaman ya. Nah, barakallahu fiik. Allah telah utus angin dari Yaman yang angin tersebut lebih halus, lebih lembut daripada sutra. Setiap orang mukmin yang terkena angin tersebut barakallahu fiik langsung wafat seketika. Tinggallah orang-orang yang jahat. Orang-orang yang tidak beriman. Enggak ada lagi kalimat la ilaha illallah sebagaimana perkataan Rasulullah alaihi wasallam, la taqumus sa'ah hatta la yuqal fil ardi Allah Allah. Tidak akan datang hari kiamat sampai di muka bumi tidak ada lagi ucapan apa? Allah Allah. Tidak ada lagi ucapan la ilaha illallah. Paham ya? Nah, tidak ada lagi ucapan la ilaha illallah. Mafhum? Naam, seperti itu. Allahu musta'an. Li'annaha idza qabadat arwahal mu'minin ma baqiya illa syirar. Dikarenakan apabila roh-roh kaum mukminin sudah dicabut,
maka tidak tersisa lagi kecuali orang-orang jahat. Ini maksudnya. Tidak ada lagi kecuali orang-orang jahat. Makanya nanti di akhir zaman, Ka'bah, Baitul Haram, nah barakallahu fikum, akan dihancurkan oleh sosok dari Ethiopia. Siapa itu? Antum? Lu? Suwaikotain. Yukharibul Ka'bah yawmal qiyamah du suwaikotain minal Habasyah. Akan dihancurkan nanti di hari kiamat Ka'bah oleh du suwaikotain dari Ethiopia atau Habasyah. Naam, seperti itu. Kita lihat. Wa ala hadha fa ta'ifatul mansurah allati takunu dhahiratan tabqa ila qurbi qiyamis sa'ah. Di garis itu yang punya kitab. Paham ya? Penting ya, biar nanti enggak gagal paham. Orang-orang mengira katanya sampai hari kiamat, ternyata sampai mendekati hari kiamat. Maksudnya, kita lihat. Berdasarkan pendapat dan penjelasan ini, maka kelompok yang ditolong Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Ifatul Mansurah al-Firqatul Najiyah yang akan nampak unggul di atas al-haq sampai kapan? Tabqa ila qurbi qiyamis sa'ah, sampai nah barakallahu fiik mendekati hari kiamat. Perhatikan, sampai mendekati hari kiamat. Summa ta'ti hadhihi rih, kemudian datanglah angin ini. Summa taqumu sa'ah ala syirar, kemudian tegaklah di kiamat di atas syirar, di atas orang-orang yang jahat. Hadis yang kita lewati kemarin ya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, min syirarin nas man tudrikhumus sa'ah wa hum ahya. Perhatikan itu. Termasuk sejelek-jelek manusia adalah apa? Adalah manusia yang menyaksikan hari kiamat dalam kondisi mereka hidup. Menyaksikan ngerinya hari kiamat dalam kondisi mereka apa? Masih hidup. Ngeri sekali keadaannya. Dalam surat apa kemarin? Awal-awal surat apa? Al-Hajj. Ya ayyuhan nasuttaqu rabbakum inna zalzalata sa'ati syai'un 'adzim yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakin 'adzaballahi syadid. Lihat itu. Artinya apa? Wahai segenap manusia, bertakwalah kalian semuanya kepada Rabb kalian. Sesungguhnya goncangan hari kiamat sangat dahsyat. Goncangan tersebut. Bagaimana dahsyatnya? Yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at. Di hari tersebut engkau melihat orang yang sedang menyusui anaknya lalai, pergi meninggalkan apa yang dia susui. Bayangkan. Warna ngeri sekali keadaannya. Kemudian apa? Wa tad'u kullu dhati hamlin hamlah. Orang yang hamil keguguran seketika. Ngeri atau tidak? Luar biasa ngerinya. Allahumma salim salim. Kemudian apa? Wataran nasa sukara wa mahum bisukara. Kau melihat manusia mabuk, akarkan mabuk karena guncangan tadi itu. Padahal mereka enggak mabuk. Walakinna adzaballahi syadid. Akan tapi adzab Allah taala sangat dahsyat. Kemudian dalam surah Az-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insan malaha. Di hari yang bumi digoncangkan dengan goncangan sangat dahsyat, kemudian apa? Bumi mengeluarkan benda-benda berat dari dalam, dikeluarkan semuanya. Kemudian manusia heran mengatakan, malaha, ada apa ini? Ngeri barakallahu fiik. Allahumma sallim sallim. Naam. Ikhwani fid din, a'azzani wa jazakumullahu barakallahu fiikum. Kita lanjutkan. Wa qawluhu alaihi wasallam min syirarin nas. Ada pun ucapan Rasulullah SAW termasuk sejelek-jelek manusia. Ucapan termasuk sejelek-jelek manusia itu berarti bukan dia yang paling jelek loh ya. Kejelekan ada di situ. Paham ya? Bertingkat-tingkat kejelekan. Cuman tinggal orang-orang yang jelek itu. Ada yang paling jelek, ada yang jelek. Paham? Ini kan berarti menunjukkan kejelekan ada di situ. Seperti sebaik-baik manusia, ada gak yang baik? Ada yang lebih baik. Paham? Contohnya si fulan akbar min fulan. Si fulan ini lebih besar daripada fulan. Si fulan ini juga besar, cuman ini lebih besar itu loh. Paham? Ya sejelek-jelek manusia, ada di sana yang paling jelek, ada yang jelek yang biasa. Maksudnya jeleknya ringan gitu loh ya, kita lihat. Tapi intinya jelek semuanya. Hadza ta'biru la yadullu ala annahum huwa asyarrun nas. Penting ini. Ungkapan ini tidak menunjukkan bahwasanya mereka adalah manusia yang paling jelek. Perhatikan ini. Wa innama yadullu ala anna hunaka man yusyarikuhum fi dzalik. Dan bahwasannya ini, kata beliau, menunjukkan bahwasannya di sana itu ada orang yang sama-sama jeleknya. Faham ya? Berserikat dalam hal jelek tersebut. Ada yang jelek, ada yang lebih jelek, kejahatan macam-macam. Mafhum? Kita lihat. Kama laukil,
sebagaimana kalau dikatakan inna hadzal rajul min khiyarin nas, contoh yang lain biar pendekatan pemahaman, sesungguhnya lelaki ini adalah apa? Adalah manusia pilihan. Manusia pilihan, manusia yang terbaik. Bukan berarti enggak ada yang baik. Paham ya? Yang baik banyak, cuman dia mungkin yang terbaik gitu loh. Bisa dipahami? Nah, di antara pilihan-pilihan manusia itu kan enggak satu kan? Nah, banyak, cuman ada yang baik, ada yang lebih baik. Kita lihat sini. Fa hadza ya'ni annahu yusyarikuhu fil khairiyah ahadun. Berarti maknanya ini adalah apa? Ada salah seorang yang berserikat pada orang tadi di dalam kebaikan. Cuman ucapan khair itu berarti menunjukkan yang terbaik. Bukan berarti yang lainnya enggak ada yang baik. Yang baik ada, cuman dia yang terbaik. Mafhum? Bisa dipahami insyaallah ini ya? Namanya apa namanya? Isim tafdil. Bisa dipahami isim tafdil? Isim tafdil itu kan menunjukkan ya dulu ala musyarakah wa ziyadah. Menunjukkan musyarakah, keberserikatan sifat, ada tambahannya. Contohnya gini. Perhatikan ini biar antum paham. Isim tafdil. Contohnya Muhammadun akbaru min Zaidin sinnan. Muhammadun akbaru min Zaidin sinnan. Muhammad itu lebih besar daripada apa? Daripada Zaid usianya. Paham ya? Lebih tua daripada Zaid usianya. Mungkin ada Zaid juga tua, cuman dia lebih tua. Paham? Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Kemudian contoh yang lain. Ana ab'adu minka baitan. Aku lebih jauh daripada kamu rumahnya. Bukan berarti kamu rumahnya dekat. Kamu rumahnya jauh juga, cuman aku lebih jauh. Sama-sama jauh, cuman ini lebih jauh. Ini namanya apa? Namanya isim tafdil. Ya dulu ala musyarakah wa ziyadah. Menunjukkan akan keberserikatan suatu sifat dan ada tambahannya. Mafhum insyaallah ya? Fa'in qala qa'ilun mal murad min ikhbarin nabi alaihi salatu wassalam amma yaqa'u min asyratis sa'ah. Penting ini. Sekarang apa tujuannya? Apa yang diinginkan Rasulullah mengkabarkan terhadap perkara yang akan terjadi berupa tanda-tanda hari kiamat? Apa fungsinya? Kenapa beliau mengkabarkan? Perhatikan ini ya. Kenapa beliau mengkabarkan? Kenapa beliau menceritakan tentang tanda-tanda hari kiamat ini? Kenapa? Qulna, kita katakan, simak di situ. Al-muradu al-khabar an amrin yaqa'. Yang diinginkan di sini adalah mengkabarkan tentang perkara yang akan terjadi. Sudah terjadi atau belum hari kiamat? Belum. Tapi beliau mengkabarkan perkara yang akan terjadi. Lakin in kana minal umur al-muharramah fal maqsud bihi at-tahdzir. Penting ini. Tapi perkara yang akan terjadi tersebut kalau termasuk perkara-perkara yang haramkan, berarti yang diinginkan adalah tahdzir, peringatan. Perhatikan itu. Berarti apa? Peringatan. Rasulullah mengkabarkan tentang hari kiamat, tentang tanda-tanda hari kiamat. Banyaknya khamr, banyaknya perjudian, banyaknya apa? Pembunuhan. Itu berarti peringatan. Peringatan bahwasanya apa? Jangan sampai terjatuh dalam perkara tersebut. Mafhum? Sekarang banyak kan pembunuhan kan? Termasuk tanda-tanda hari kiamat, apa kata Rasulullah SAW? Wayaksuru fiha al-harju. Ya kan? Dan di zaman tersebut banyak al-harju. Ditanya, ya Rasulullah, wa man harju? Wahai Rasulullah, apa itu al-harju? Qala al-qatlu. Al-harju itu pembunuhan. Pembunuhan di sini bukan karena akhirat, bukan karena ilmu, tapi karena apa? Imma karena apa? Terjadi pembunuhan di mana-mana. Fulan membunuh si fulan. Fulanah menghantam fulanah. Saling baku hantam, bunuh-membunuh. Sebabnya bukan karena akhirat. Bukan pula karena ilmu. Tapi karena imma harta, imma tahta, imma wanita. Udah itu. Itulah yang kita saksikan di akhir zaman ini. Ya enggak? Banyak enggak? Antum lewat kan? Pembunuhan terjadi. Karena ilmu? Bukan. Karena akhirat? Lah. Karena apa? Imma harta, imma tahta, imma wanita. Udah itu aja. Rebutan warisan. Harta bukan? Harta. Rebutan jabatan. Gara-gara ini nyalek disaingi yang lainnya. Si fulan ini caleg, calon legislatif. Wah, akhirnya disaingi sama si fulan yang juga calon legislatif. Akhirnya baku hantam bunuh-bunuh. Rebutan jabatan. Si fulan ini baku hantam bunuh-bunuh. Ternyata rebutan wanita. Itu aja udah. Tanda-tanda hari kiamat. Wa'alaikumsalam. Mafhum? Nah, kalau ingin santai, tenang, dan sampai akhir hayat pun masih mengenang pahala mengalir terus, enggak usah rebutan sudah. Datang di majelis ilmu, di situ warisan dibagi-bagikan. Percaya enggak Hafid? Percaya enggak antum? Sekarang antum nyari apa sekarang ini? Nyari warisan kan? Warisan siapa? Warisan Rasulullah SAW berupa apa warisannya?
ilmu. Ingat-ingat itu warisan terbaik ilmu itu. Enggak datang usah rebutan udah. Datang di awal atau akhir pun dapat dia. Karena apa? Karena untuk ilmu ini enggak perlu rebutan. Mahfum. Orang-orang di luar rebutan apa? Jabatan. Rebutan harta. Rebutan apa? Wanita. Saling bunuh-membunuh. Allahul musta'an. Sebaik-baik harta warisan peninggalan Rasulullah SAW dan para Rasul yang lainnya adalah al-ilmu. Inna ma'syaral anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama wa innama warathul ilm. Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Artinya sesungguhnya segenap para nabi dan rasul mereka tidak mewariskan dinar wala dirham. Lihat dulu. Enggak mewariskan dinar wala dirham. La riyal Saudi wala dolar, wala ringgit Malaysia, wala rupiah. Bayangkan itu. Tapi apa yang mewariskan ilmu? Maka barang siapa yang mengambil ilmu tersebut, sungguh dia telah mengambil bagian yang besar. Makanya sebaik-baik warisan ya ilmu tadi. Paham ya? Tapi zaman sekarang bagaimana realitanya, Zaki? Sudah dibagi bagian warisan, orang pun malas menghadiri majelis ilmu. Padahal kalau kita perhatikan, datang gratis, pulang apa? Bawa warisan. Gak mau juga. Allahumma musta'an, sangat disayangkan ya. Padahal warisan ilmu ini sampai antum meninggal dunia terus mengalir pahalanya. Masya Allah. Nah, ini sekedar motivasi barakallahu fiik. Bahwasanya perkara yang akan datang yang Rasulullah kabarkan berupa perkara yang diharamkan itu maksudnya tahdir, peringatan. Wa in qala qailun, dan jika ada yang mengatakan, kaifa nujibu amman qal? Perhatikan ini, bagaimana cara menjawab terhadap orang yang mengatakan innal madhkura fi hadhihi ahadits qad waqa fi zamanih. Ini penting ini. Sesungguhnya yang disebutkan dalam hadis ini sudah terjadi di zaman beliau alaihi wasallam. Ada yang mengatakan seperti itu, perhatikan, sudah terjadi di zaman beliau alaihi wasallam. Naam. Qulna, kita katakan, kullu insanin idza waqa'a fi zaman syarrun wa fitanun katsiratun yutabbiquha alhadits 'alaiha. Perhatikan ini. Kita katakan setiap manusia apabila telah terjadi di zamannya kejelekan dan fitnah yang banyak, yutabbiqul hadits 'alaiha. Hadisnya terterapkan padanya. Jadi walaupun istilahnya nah zaman waktu itu atau zaman sekarang, intinya ketika fitnah buahnya, kejelekan juga banyak, apalagi zaman sekarang ya, yang Rasulullah sabdakan dalam hadis yang sahih, apa kata beliau alaihi wasallam, la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidaklah datang suatu zaman melainkan setelahnya lebih jelek daripada yang sebelumnya. Ini kita saksikan. Nah, barakallahu fi Allahul musta'an. Orang baku hantam, bunuh-membunuh, bukan karena akhirat, bukan karena ilmu, tapi karena harta, tahta, dan wanita. Allahul musta'an. Kita lihat sini, perhatikan baik-baik. Barakallahu fiik. Wa rubbama yakun muradur rasul alaihi wasallam ma huwa a'zam mimma waqa'a fi zamanih. Bisa juga yang diinginkan oleh Rasulullah SAW adalah perkara yang lebih besar, lebih dahsyat daripada perkara yang telah terjadi di zamannya. Iya kan? Zaman waktu Rasulullah ada enggak fitnah? Ada. Kejahatan ada enggak? Ada. Tapi zaman sekarang ini di akhir zaman lebih dahsyat lagi kejahatannya. Paham? Banyak kan, apalagi zaman yang penuh dengan serba tidak bersyukur. Sudah takdirkan lahir laki-laki pengen jadi perempuan. Dilahirkan perempuan pengen jadi laki-laki. Dilahirkan dia tidak laki-laki pengennya punya apa? Punya dua alat, laki-laki perempuan. Aneh kan? LGBT, ya kan? Nah, barakallahu fi Allahu musta'an. Enggak bersyukur mereka. Allahu musta'an. Hati-hati. Waspada. Akhir zaman seperti itu keadaannya. Allahumma salim salim. Pergi ke luar negeri operasi plastik. Berangkat laki-laki pulang jadi perempuan. Allahu musta'an. Dan mengeluarkan berapa jutaan itu ya, miliaran kadang ya. Allahu musta'an. Tidak bersyukur terhadap apa? Ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Fitnah sangat mengerikan. Kama annal qatla fil biladil ukhra katsiran wa syai'un ajib. Radhiyallahu anhu. Sebagaimana pembunuhan di negeri yang lain banyak dan juga mengherankan. Banyak sekali. Paham ya? Banyak sekali. Nah, di zaman nabara kalau waktu itu sudah ada, sekarang banyak lagi. Seringnya kalau zaman sekarang jabatan. Gara-gara rebutan kursi, rebutan kekuasaan. Paham ya? Rebutan kursi, rebutan kekuasaan, rebutan jabatan. Bunuh-bunuh. Nah, kalau antum mendengar kabar di luar sana kan banyak seperti itu. Gara-gara ingin rebutan kekuasaan akhirnya apa? Bunuh-bunuh, baku hantam, tembak-menembak. Allahul musta'an. Allahumma salim salim. Wa ma'adhalika lanuzdim jazman
bi anna hadza muradur rasul sallallahu. Persamaan dengan itu, kita tidak bisa memastikan dengan suatu kepastian, tidak bisa memastikan dengan suatu kepastian bahwasanya ini yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqad yakunul amru akbar min dzalik. Perhatikan itu, bisa jadi perkaranya lebih besar daripada perkara tersebut. Nah, Allahu musta'an. Bisa jadi perkaranya lebih besar daripada perkara tersebut. Jadi kesimpulannya barakallahu fiik, zaman tidaklah datang melainkan zaman yang berikutnya lebih jelek daripada yang sebelumnya. Sebaik-baik orang ketika melihat situasi dan kondisi tersebut tetap istiqamah di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah, qaulan wa amalan wa i'tiqadan, secara ucapan, amalan dan keyakinan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang sahih, ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dinin kalqabit 'alal jamri. Akan datang nanti di hadapan manusia suatu zaman orang yang kokoh sabar di atas agamanya. Perhatikan ini, di tengah-tengah manusia yang penuh kerusakan itu bagaikan orang yang menggenggam bara api, bagaikan orang yang menggenggam bara api. Allahumma istan, Allahumma sallim sallim, nasallaha assalamat wal afiyah fid dunya wal akhirah, walhamdulillah rabbil alamin.